lagi sama gue Aldi Rais di channel velg terlengkap dan terupdate, apalagi kalau bukan di HSR Wheel. Nah, di video kali ini kita kembali lagi akan mereview mobil dari customer HSR Wheel nih. Nah, seperti yang kalian lihat di belakang gue sudah ada dua mobil yang menjadi mobil-mobil line up terdepan dari Honda, yaitu ada Honda Mobilio dan satu lagi adalah Honda CR-V. CR-V. Nih Ilham nggak percaya. Ini kan yang kayak kita bangun, Am. HR-V. Emang HR-V, siapa bilang CR-V? Ini adalah Honda CR-V. CR-V. Yeah. Biasaan suka motong. Nah, kita panggil aja owner langsung. Halo Mas, apa kabar? Baik. Waduh. Ya. HR-V kan? HR-V. Nah, kata dia CR-V tadi. Bener-bener. Bolehnya kali ya. Perkenalan diri dulu, Mas. Lihat, saya dari tadi. Saya sama Putra ya, ini. Biasa dipanggil siapa, Mas? Biasa dipanggil Saufa. Oh, bukan sayang. Oke. Okay. Oh, kalau sama cewek beda. Beda. Oh, oke. Okay. Punya. Hah? Oh, beda. Bener juga. Dari mana, Mas? Tinggal di mana? Tinggal di Cibubur, di kota wisata tempatnya. Oke. Okay. Kegiatan sehari-harinya apa, Mas? Sehari-harinya sih ya paling cuma masih kuliah sama modifikasi mobil aja. Wah, enak ya. Lagi kuliah sambilannya modifikasi loh. Luar biasa. Selain modifikasi mobil, modifikasi apa lagi, Mas? Mobil aja. Sesuai hobi. Oke. Mas, boleh dong ceritain kenapa sih alasannya pilih Honda Mobilio sama Honda HR-V? Pertama sih kalau misalkan Mobilio sih kan keluarga juga banyak ya tinggal di rumah gitu. Pengen yang gimana ya, lebih sporty, keren gitu, tapi bisa rame-rame. Akhirnya belilah Mobilio, terus diganti lah velg kayak gini, dibikinnya agak sedikit. Berarti ini ya, milih Mobilio ini memang dari awal itu karena lihat dari desainnya ya? Desainnya oke. Terus kegunaannya juga fungsional banget ya? Fungsional banget. Kayak seven seat, gitu, bisa ya. Bawa barang segala macam. Bawa barang, bisa. Ada yang mau ikutan nih? Boleh, perkenalan dulu boleh. Lucu ya kucingnya di sini. Boleh dibawa pulang nggak? Oke, okay, kalau untuk HR-V sendiri gimana, Mas? Kalau buat SR-V sih ya ini. HR-V, Mas. HR-V. Beda ya? Enggak, nanti diprotes sama dia. Iya. Tadi saya bilang SR-V, dia bilang HR-V katanya gitu. Kalau buat HR-V sih lebih kepake sehari-hari sih. Oh, untuk daily. Daily, tapi ada pengen kontes juga, sempat mau kontes nih mobilnya. Oh, awalnya sempat. Cuma kemarin ada kendala, jadinya nggak bisa datang ke tempat kontesnya, ada urusan mendadak gitu. Tapi mobilnya memang udah disiapin untuk mau ikutan kontes nih gitu. Nah, itu pertama sih sempat nggak kepikiran. Pas ada beberapa orang lihat kayaknya ini dikontesin aja gitu ya. Awalnya coba-coba berarti ya. Coba ya sih, awalnya coba-coba. Oke. Dikontesin. Nah, ini setelah beberapa lama pakai ini kayaknya ratanya beda-beda dikit nih, beda sebulan kayaknya ya. Apanya? Oh iya. Nah, gimana perasaannya, Mas? Gimana? Boleh cerita dari Mobilio dulu, baru ke HR-V, ridingnya gimana, bawa mobil gimana. Oh, siapa tahu nih, soalnya teman-teman ada yang mungkin lagi pengen nyari mobil gitu kan. Kalau dari Mobilionya sih, di settingan kayak gini sih udah enak sih. Dia masih nyaman, empuk juga. Kalau ngebanting juga dia nggak gesrot ke fender gitu, masih enak. Oke. Okay. Ridingnya gimana? Posisi nyetir segala macam. Posisi nyetirnya sih dia ya lebih enak. Kalau buat steering wheelnya juga enak sih dia, nggak ngebanting-banting gitu. Oh, jadi ringan juga lah ya. Ringan juga. Jadi buat cewek-cewek juga kalau mau pakai Mobilio tuh juga nggak ada masalah tuh, karena sih udah lumayan enteng gitu ya. Iya. Kalau HR-V sendiri gimana, Mas? Nah, kalau ini sih, kalau pengaman saya pakai ini sih dia enak buat nyalip-nyalip. Buat nyalip ini enak nih. Nyalip apa nih? The best nih. Nyalip apa nih? Nyalip cewek orang apa gimana? Nikung. Sorry. Enggak fokus sih. Ini. Soalnya bahasanya nyalip tadi kan. Itu gimana dong? Nikung. Nikung. Iya. Nikung siapa? Ah, udahlah. Nah, sekarang kita masuk ke bagian paling penting nih. Ayo, Mas, boleh ceritain modifikasi-modifikasi apa aja yang udah Mas kasih buat mobil-mobilnya nih? Buat mobil-mobilnya? Yoi. Yang dari SR-V kali ya? SR-V dulu. Oke, okay. SR-V dulu. Dari SR-V sini kita ganti grillnya. Grillnya diganti. Ini model Apollo kalau nggak salah ya? Iya. Oke. Okay. Ditambahin itu sedikit. Oh, buat di size skirtnya sini ya? Di sini ya? Enggak, cuma di bagian depannya aja di sininya. Oh, di situnya. Oke, oke. Platnya diganti pakai Mika. Terus velg ganti. Velgnya pakai ring berapa? Velg pakai ring 19. Wow. Speknya belakang 9,5, depan 8,5. Bannya? Bannya dia pakai yang depannya 21535, belakangnya 235. 35. Iya. Bisa 35. 35. Tipis ya. Kayak dompet gua tipis. Kayak dompet tipis nih. Ini ada. Oh, ada. Oke, okay. Ini kayak udah mulai ada sentuhan karbon-karbonnya juga ya. Cuma di bagian
itu aja sih, di biar manis aja, di biar pemanis ya. Oke, untuk interiornya sendiri? Interiornya sih nggak banyak sih yang dirubah, cuma di bagian karpet aja biar lebih rapih, biar lebih elegan aja. Selebihnya? Jok, interior apa, kayak dashboard segala macam ya? Aman sih, original semua. Pakai masih original semua? Iya, mainnya sih di luar aja. Oh, lebih ke tampilan luar berarti? Biar, kan biasanya orang-orang ngeliatnya di luarnya aja, nggak mau lihat ke dalam. Ini nih, benar juga. Jadi luar aja dirapiin dalamnya. Dirapiin ya, enggak tahu. Tapi ya, jangan dong. Kalau bisa luar dalam oke okay, gitu kan. Yeah. Jadi kalau dari luar kelihatannya, "Wih, bagus juga nih. Masuk ke dalam semakin bagus." Bagus gitu. Don't judge book by cover. Apa tuh artinya? Translate ya, ntar gitu. Sendirilah. Yeah. Terus engine-nya. Engine sih standar semua, cuma main di muffler pakai ganti knalpot doang. Exhaust-nya doang berarti. Doang. Itu full set. Enggak, full system di, atau di muffler-nya doang sih. Belakang ya. Muffler-nya aja. Kan tadi emang konsepnya biar enak dilihat orang. Yeah. Jadi kita ngambil itu aja. Oke, okay, benar-benar. Buat performa gitu kan, buat daily juga. Ini gua kita ngebut-ngebut. Tampilan ya. Karena emang ngejarnya konsepnya adalah ngejar tampilannya mau seperti apa, iya. Benar-benar. Oke. Okay. Kalau Mobilio nih, Mobilio. Kayaknya asik nih Mobilio nih. Kalau Mobilio sih ini kita cuma di apa namanya? Di kaki-kaki aja sih, kita di CPR ganti velg aja berarti ya, ganti ini velg, ganti ini ya? Ganti per juga berarti? Ini coilover. Wih, coilover. Coilovernya pakai apa mas? Wah, coilovernya sih kalau nggak salah sih custom saya. Oh custom, oke ya, oke okay. Tapi pas sudah dites sih, dia oke okay sih. Barangnya tuh oke okay gitu. Barangnya sih. Bagus ya? Bagus. Wow. Kenapa lu ketawa? Gak perlu mahal-mahal ya dia. Gak perlu mahal-mahal. Kalau yang ini? Kalau yang ini dia pakai per custom sih. Ini per custom, custom berarti lower kit aja ya? Lower kit aja. Sama ganti velg. Ini pakai ring 17 apa enggak? Kan kelihatannya gimana tuh? Enggak enak gitu di bawahnya apa gimana? Enak, malah nyaman pakai ring 17. Malah nyaman. Malah nyaman. Nyamannya itu gimana? Nyamannya udah keren, enak juga di bawah. Oh. Gitu. Di bawahnya yakin masih enak. Yakin masih enak. Bisa coba. Boleh, boleh dicoba. Enggak, kebetulan kan gue pakai Mobilio juga dan kayaknya kalau 17 tuh kayak agak terlalu gede gitu kan. Enggak sih, jadi bannya terlalu di tes enak sih. Sampai tesnya sampai sejauh mana coba? Jogja. Sampai Jogja. Jogja. Ya udah deh. Yang ini juga. Juga. Pakai ban 35. Iya. Waduh, luar biasa. Tapi waktu pas ke Jogja dia enggak pakai 19. Pakainya? Pakai 20. Ya Allah. 20. 20 enggak ada sih. Enggak ada GP sih, dia tipis banget memang. Tapi bannya 35 juga. Ya, 35 juga. Bener-bener. Ya gimana? Tim kan nyusahin diri sendiri. Hobi. Tapi benar. Ini benar. Gua demen banget. Karena kan memang ada yang ada beberapa versi ya, Mas. Ada yang lebih suka kalau misalnya dia ya jangan nyusahin diri sendiri lah. Tapi kan balik lagi ya, modifikasi itu kan tergantung selera dan kebutuhan. Iya. Kalau emang selera dan kebutuhan kalian seperti apa, ya udah diikuti. Kadang kan juga yang lihat susah mereka, kita aja kan belum tentu susah. Bener sih. Kita nyaman-nyaman aja begitu. Bener. Belum tentu apa belum kena susahnya, Mas. Udah sih kena susahnya mah. Udah. Tapi gedung parkir. Tapi jangan diceritain kan gitu ya. Yang tipis aja. Yang penting orang tahunya di bawahnya enak, dilihatnya enak. Itulah emang enak sih. Oke, Mas, ini mau nanya, ganti velgnya di mana? Ganti velgnya di HSR, HSR Cibubur. J-Style ya? Iya, gitu. Oke. Nah, boleh enggak ceritain pengalamannya ganti velg ke HSR tuh gimana sih? Selama ganti velg di HSR sih nyaman sih di HSR. Soalnya dia tuh kalau ngelihat dari pelayanannya gimana caranya, customer tuh ya bisa fitting sampai mobil itu bagus. Fitting tuh maksudnya nyobain velgnya? Nyobain velgnya, iya. Nyobain velgnya. Oh, velgnya doang ditempel ya? Enggak sih, biasanya sih kalau misalkan selama berpengalaman enggak pernah mau fitting velg doang. Lah terus? Harus sama ban. Wah, keren. Keren kan? Aku enggak tahu loh. Jadi benar-benar bisa nyobain ya? Bisa nyobain, harus harus sampai dia diri pakai yes, ban. Benar. Kan kalau misalkan dongker kita nggak tahu ntar kalau pas pakai ban nariknya segimana. Benar, gimana. Turunnya segimana. Iya, apalagi kalau misalnya mau dibikin fitment-fitment yang miti-miti gitu nih, kayak gini nih. Ini kan agak lebih tebel kan ini. Jadi lebih nyaman sih di tempat itu. Senangnya mungkin itu ya. Jadi bisa nyobain, nempel di mobil langsung. Jadi udah nggak perlu lagi ngebayangin, mikir-mikir yang iya, jadi ini bagus langsung praktekin gitu. Oke, nah pertanyaan terakhir Mas, ada kritik dan saran nggak untuk HSR Wheel atau mungkin untuk toko kita yang DJ Style Cibubur? Kritik dan saran ya. Kalau sarannya sih palingan stok dan modelnya agak diperbanyak lagi lah gitu. Oke. Okay. Ya paling ya udah itu aja sih, selebihnya oke sih. Pelayanannya juga udah oke ya. Okay. Untuk DJ Style sendiri. Kita sendiri aman, enak. Aman ya. Apalagi kalau misalkan kita ada urgent atau gimana, bisa juga gitu. Kalau di situ kan, udah biasa di situ. Tinggal telepon. Tinggal telepon. Ada apa-apa, ya waktu itu sih sempet, kan bengkel bisa buka tutup jam 5 kan.
sempat sampai jam setengah tujuh, jam tujuh karena emang maintenance. Bener-bener. Gitu. Nih alamat Jestal udah di bawah ini. Kalian kalau tinggal di daerah Cibubur dan sekitarnya, kalian bisa langsung main ke sana. Mantep deh. Oke, Mas, sekali lagi terima kasih banyak ya. Jangan lupa kalau bosan bisa tukar tambah di HSRW. Oke, Boy, itu tadi adalah sedikit cerita tentang dua mobil line up yang sempat digejar-gejarkan oleh Honda, Mobilio dan HR-V. Bisa dibilang mobil sejuta umat juga sih dua mobil ini ya. Iya. Karena emang banyak banget berada di pasaran. Ya kita nggak tahu nih Mobilio gimana nasibnya nih. Mobilio gimana nasibnya? Karena dengar-dengar katanya juga bakal di stop. Discontinue ya. Ya bakal di discontinue juga. Oke, Boy, segitu dulu video gue. Gue Aldi Resul diri. Jangan lupa ingat pelak, ingat HSR.